Allah menyeru kita, wahai tuan-tuan sekalian. Allah memanggil kita dengan panggilan yang penuh dengan kehormatan. Wahai orang-orang yang beriman sekalian, innamal khamru wal maisiru, sesungguhnya hanya sahaja arak itu dan juga judi, wal amsar, dan penyembelihan untuk dipersembahkan kepada berhala-berhala, wal azlam, dan bertenung nasib, rijsun min amal syaitan, merupakan najis, suatu perkara yang kotor, suatu perkara yang jadi, min amal syaitan, daripada amalan dan perbuatan-perbuatan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka wahai orang-orang yang beriman sekalian, kata Allah, jauhilah oleh kamu semua daripada tempat perbuatan tersebut, la'allakum tuflihun. Moga-moga kamu akan menjadi orang-orang yang berjaya di dunia dan di akhirat. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, dengan ayat yang telah dibacakan tadi, ayat yang telah diterjemahkan secara terang-terang tadi, jelas Allah taala menyatakan bahawa judi dan arak merupakan perbuatan dan amalan-amalan daripada amalan-amalan syaitan. Sekiranya media mimbar pada hari ini bertanya kepada bapak-bapak sekalian, bertanya kepada tuan-tuan yang dianugerahkan nikmat akal yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, apabila Allah taala menyatakan judi dan arak merupakan perbuatan dan amalan syaitan, sanggupkah tuan-tuan, maukah saudara-saudara yang sembahyang pagi, petang, siang, malam mahu menjadi pengikut-pengikut syaitan? Sudah pasti jawaban yang akan terpancar keluar daripada bibir-bibir mulut saudara-saudara, tidak sekali-kali tidak. Kita tidak mahu, kita tidak rela, kita tidak akan sanggup membiarkan diri kita menjadi pengikut-pengikut yang mengamalkan amalan-amalan syaitan. Tidak begitulah jawaban yang akan terpancar daripada mulut saudara-saudara sekalian. Saya mengucapkan syabas, seribu kali syabas. Ayuh, marilah sama-sama kita yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menyatakan penentangan kita, ketidaksanggupan kita, ketidakmahuan kita, ketidakredoan kita membiarkan Malaysia, negara yang sama-sama kita cintai ini, Malaysia, negara tanah tumpah darah kita, dibiarkan oleh manusia-manusia yang tidak amanah dan amanah kepimpinan yang diberikan kepada mereka untuk menjaga rakyat, terutamanya umat Islam, daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, mengapa mimbar pada hari ini, mengapa khatib pada hari ini secara lantang dan tegas mengajak saudara-saudara umat Islam untuk menentang kelulusan lesen judi Piala Dunia 2010? Kerana seandainya perkara ini berlaku, maka akan ramailah umat Islam daripada segenap lapisan masyarakat, hatta sehingga telah kepada anak-anak kita yang masih di bangku sekolah, remaja-remaja kita, orang-orang dewasa kita, bahkan orang-orang yang sudah bertitel warga emas akan turut terlibat dengan permainan judi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ramai umat manusia, terutamanya umat Islam, dari segenap lapisan masyarakat melakukan dosa judi, maka di saat itu layaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan balanya ke atas umat dan bangsa serta negara kita. Na'udzubillah min zalik. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala telah pun memberi amaran yang jelas di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah menyatakan zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Sadaqallahu al-'azim. Ayat yang dibacakan tadi bermaksud telah zahirlah, telah muncullah kerosakan-kerosakan dan kehancuran-kehancuran yang besar, fil barri wal bahri, di daratan dan juga
di lautan. Sebab apa? Bima kasabat aydin nas, sebab dosa-dosa yang dilakukan oleh banyak tangan-tangan manusia. Maukah wahai bapak-bapakku, maukah wahai pak tani sekalian, seandainya Allah Ta'ala turunkan bala sehingga menenggelamkan sawah-sawah benang kita, sehingga menenggelamkan kebun-kebun kita, sehingga menenggelamkan kampung halaman kita lantaran dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Sebab itulah Allah menyatakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas yudhiqahum ba'dhal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah muncullah, telah zahirlah banyak kerosakan-kerosakan di daratan dan juga di lain di lautan. Apakah munculnya? Bima kasabat aydin nas, sebab dosa-dosa yang dilakukan oleh banyak tangan-tangan manusia. Peristiwa tsunami wahai umat Islam sekalian yang berlaku pada tahun 2004 Masihi yang lalu sudah cukup untuk menjadi pengajaran dan pengiktibaran kepada kita. Lantaran pemimpin-pemimpin umat Islam di Aceh dan rakyat yang majority terdiri daripada kalangan umat Islam di Aceh melakukan dosa terbuka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mendatangkan tsunami yang telah merabut lebih daripada 1 juta nyawa manusia. Maukah anda wahai umat Islam di Malaysia membiarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bala sedahsyat itu ke atas negara Malaysia yang sama-sama kita cintai? Sudah pastinya kita tidak mahu berlaku perbuatan dan peristiwa seperti yang berlaku tsunami di Aceh 2004 yang lalu. Apabila kita bercakap tentang kerusan permit license judi Piala Dunia 2010, kita perlu sedar bahawa sesungguhnya Malaysia adalah merupakan negara yang pertama di dunia. Malaysia merupakan negara yang pertama di dunia secara resmi mengisytiharkan kelulusan lesen judi Piala Dunia 2010. Sebagai umat Islam yang berada di dalam masjid, yang berada di dalam rumah Allah pada hari ini, saya mahu bertanya, adakah anda tidak merasa malu? Adakah anda tidak merasa malu? Seorang pemimpin yang sebangsa dengan kita, seorang pemimpin yang seagama dengan kita, seorang pemimpin yang seakidah dengan kita, telah membuat pengisytiharan terbuka seolah-olah mencabar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayuh wahai umat Islam, terutamanya anak-anak karya pada menara, kita merasa diri kita sama-sama terpanggil untuk melakukan suatu tindakan penentangan terhadap kemungkaran terbuka yang dilakukan oleh pemimpin yang berbangsa Melayu yang beragama Islam. Itu di peringkat nasional, di peringkat kebangsaan, ada pun di peringkat karya kita. Sampai berita-berita kepada saya, sampai berita kepada yang berbahagia Tuan pengurus di masjid kita, sampai berita kepada ahli-ahli dan kuasa masjid kita bahawa kegiatan-kegiatan judi juga masih lagi berlaku di dalam masyarakat kita. Seorang Cina yang berada di samping masjid kita, di samping membuka kedai memperbaiki motosikal, dalam waktu yang sama menjalani kegiatan perjudian yang melibatkan bukan di kalangan anak-anak muda sahaja, bahkan yang amat menyedihkan kita, ada di kalangan orang-orang perempuan yang sudah bergelar ibu sanggup memberi nombor ramalan 4 nombor ekor, suami memberi ekor, isteri memberi ekor, anak memberi nombor ekor, cucu memberi nombor ekor, merupakan keluarga-keluarga judi dalam masyarakat kita. Apakah tindakan anda? Apakah perasaan anda? Ianya berlaku di hadapan sekolah, tempat institusi pendidikan anak-anak kita. Ianya berlaku hanya berapa meter daripada pondok polis pada menara, berapa meter daripada rumah Allah yang sedang kita akan dirikan Jumaat pada hari ini. Tidakkah anda rasa tercela? Oleh karena itu wahai umat Islam, umat Islam pada menara, anak-anak kalian.